Aku tak buat lagi video baru ni. Apa yang idea baru untuk video aku kali ni? Ha, aku ada satu idea. Idea ni macam best ni. Eh, aku kena cepat ni sebelum idea ni hilang. Yes, dapat ke idea setelah lama betul duk fikir pasal idea ni. Harap kali ni akan lagi best daripada sebelum ni. Alamak! Hai semua, selamat datang ke video baru aku ni. Sebenarnya, lama gak aku duk fikir apa idea aku nak buat untuk penutup kepada channel aku ni. Tapi akhirnya, aku dapat agak satu idea. Hah? Nak tutup channel dah? Alah. Penutup untuk tahun 2019. Bukan penutup untuk channel. Hehe, gurau je. Okay. Bukan penutup untuk channel aku, tapi penutup untuk tahun 2019. Lagi beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun 2020. Tahun 2020 ni kalau masa kecil-kecil aku selalu imagine yang akan ada kereta terbang dan bangunan-bangunan tinggi dan modern. Kita back to topik tahun baru ni. Setiap kali nak masuk tahun baru ni, kita akan selalu sambut tahun baru dengan penuh rasa gembira dan bermakna. Tapi bagi aku sebenarnya setiap tahun baru aku rasa lagi takut dan lagi risau sebab aku akan makin tua. Dan satu lagi, bila setiap kali tahun baru, aku akan selalu set upkan diri aku dengan satu target baru untuk aku tahun tu. Dan aku akan cuba usahakan. Dalam tahun 2019, aku target dengan diri aku sendiri untuk buat YouTube secara suka-suka dan plan mungkin aku boleh dapat 1000 subs dalam setahun. Dan setelah penat lelah aku cuba mencari masa-masa terluang aku lepas daripada balik kerja untuk cuba juga menghasilkan animasi ni, aku dapatlah juga hasilkan animasi ni. Bagi aku memuaskanlah juga dan boleh kata banyaklah juga aku buat dalam setahun ni. Dan kalau diberikan rezeki, aku nak produce banyak lagi animasi untuk tahun depan. Kalau YouTube masih bagi aku buat animasi lah. Terima kasih kepada semua yang terus support aku dan selalu mesej-mesej aku, bagi aku kata-kata semangat. Dan sebenarnya memang memberi aku semangat lah untuk terus buat konten animasi ni. Dan aku berharap aku akan buat lagi banyak di masa depan. Dan semoga tahun depan akan lagi bagus. Dan macam biasa korang boleh juga singgah Insta aku untuk tengok komik-komik yang aku buat. Adalah juga, banyaklah juga. Untuk sementara waktu korang tunggu animasi aku siap. Wah, banyaknya komik Sumi kat Insta ni. Lagi satu, tahun depan aku mungkin ada perancangan lain sikit selain daripada animasi. So korang just keep update dengan channel aku dan update je lah. Tapi plan aku ni mungkin akan mengambil masa sikit lah untuk dia menjadi. Dan macam biasa kena ada perancangan yang mendalam jugalah. Tapi aku tak nak janji apa-apa sangat dan korang cuma tunggu je lah. Dan sekali lagi aku sangat-sangat berterima kasih dan jumpa semua orang di tahun 2020. Bye. Habis gak video terakhir aku ni. Boleh aku relax dan masuk ke tahun 2020 lah. Hai, saya cabaran di tahun 2020. Hai cabaran 2020. Harap tahun 2020 ni senang sikit lah cabaran dia. Mana ada cabaran yang senang? Kalau tak, tak cabaran lah macam tu. Betul juga tu. Selamat tahun baru.